lagi di mana? Kita ini lagi di Time Zone, Kakak. Oke. Kita seneng-seneng banget tahu. Kakak, ini Time Zone-nya di mall apa ya, Kak? Margo City. Oh, Margo City di weekend nih, guys. Jumpa kembali ya di YouTube kita, Ediva Yunda Channel. Teman-teman yang belum pernah nonton video kita, tolong di-subscribe, like, comment, dan share ya. Serta bunyikan loncengnya nih, guys. Beda di mall-mall tempat lain, Time Zone ini selain ada yang buat mainan kayak biasa, juga ada playground-nya. Yuk, cekidot. Wah, itu dia Inessa. Inessa langsung nyoba nih main lumba-lumba nih. Wah, asik ya, Kak ya? Goyang-goyang gitu sih, Kak ya? Maju mundur. Iya, Doraemon ya. Oke. Okay. Kakak enak enggak, Kak? Nah, sekarang Kakak dari lumba-lumba naik apa nih, Kak? Kuda poni. Kuda poni itu, Kak. Oke. Kita seru banget loh. Kita isinya bagus-bagus mainannya, tuh sampai nyoba boneka nggak dapet. Rainbow, kita cuma nunjuk-nunjuk doang loh yang boneka itu gede, gendut-gendut tahu. Susah mainnya kita, iya. Nggak dapet. Susah nih guys mainnya nih. Padahal udah keangkat, lepas di tengah-tengah. Banyak nih anak-anak cowok ya main mobil-mobilan. Nah ini tuh bagian yang warna pink juga ngambil boneka lagi. Nah ini, nah snapshot ini foto-foto nih guys. Nah kita belum pernah nyoba sih ya, jadi belum tahu ya dalamnya kayak gimana. Nanti kita masuk ke situ yuk. Boleh. Nah ini buat mukul-mukulan sekenceng-kencengnya nih guys. Wah itu ada apa aja sih? Itu ada apa lagi? Wah ini nih guys, jadi di Time Zone ini banyak banget buat ngambil bonekanya. Dan kali ini kita belum berhasil yang ngambil boneka ini nih guys. Oh ya, padahal lucu-lucu banget bonekanya, ya ampun. Ini saya suka banget ya, Kak ya. Padahal si kakak udah mencet, mama udah mencet, bapaknya juga udah mencet. Kita udah nyoba berbagai benda-benda yang berbeda-beda, tak ada yang satupun nyangkut guys. Capitnya tuh kayaknya kendor banget. Iya. Tuh, kerennya bonekanya ya. Aduh ya Allah, lucu-lucu banget. Warnanya biru, ada apa lagi tuh, Kak? Pink. Pink, coklat tuh, Kak. Ada gajah-gajahan ya. Nah, yang di ujung itu tuh guys, bisa main bowling juga. Asik banget loh. Iya. Nah yang mobil pink ini tuh ngambil boneka juga guys. Jadi kasih. Nah itu juga ada ngambil bola. Apa lagi? Nah kalau untuk yang di tengah-tengah ini juga ngambil juga pakai capit, tapi yang kita ambil adalah tiket. Nah ini saya seneng banget ya, Kak ya, kamu main bowling ya? Iya. Iya jeder ya. Cuman jatuh berapa, Kak? Dikit nih. Lagi Nessa coba. Ya, coba lihat nih kali kedua nih, Nessa coba. Iya, cuma dua lagi, tiga, Kak. Lima pin tuh. Ini terakhir nih. Ayo, Kakak mau main bola bowling beneran nggak? Ini kan main bola bowlingnya di Time Zone doang nih, ada juga loh, Kak, tempat benerannya. Iya, berapa pin tuh yang jatuh? 6 pin totalnya. Oke, kita masuk ke frame 2. Itu apa ya? Ini namanya apa ya, Pak? Kakak pernah di Star. Itu pernah apa, Mang? Nah, kalau permainan ini nih, guys, ini namanya jangan terlalu kenceng ya. Karena kalau terlalu kenceng bolanya itu, paling pol itu nilainya cuma 10. Jadi kalian harus bisa, kalau menang itu harus mendapatkan tiket 300. Tuh ya, 300 itu adalah super bonus. Jadi jangan terlalu kenceng, juga jangan terlalu lemah. Karena lemah pun juga nilainya sedikit poinnya, tiketnya. Oh iya kan, jadi strateginya gitu guys. Emang kenapa bisa dapet banyak? Ya itu dia tuh ada poin-poin, ada 20, 40 gitu ya. Ya pemenangnya 300, ini namanya
permainannya adalah Power Roll. Siapa yang menang? Ini coba ngambil nih boneka nih. Ini ngambil tiket nih, Pak. Tiket. Yuk, mari kita coba. Tuh capitnya tuh, guys, lihat ya. Sekarang apalagi? Oh, kayaknya longgar banget nih. Ya, nggak dapet. Ih, gemes banget kan? Gemes banget kan? Cuma dapat yang buaya gitu. Ya. Cuma dapat yang buaya doang. Bonus 1000 tuh. Nah, ini adalah namanya Paw Patrol. Paw Patrol ini mainnya gimana? Total. Tinggal dipencet 12. Aja. 12 doang. Cuma 12 tiket nih, guys. Kita dapatnya. Ya, 12 lagi. Benar-benar gemesin banget deh main di time zone ini ya, antara seru dan gemes kalau nggak dapet. Sekarang kita main apa lagi, Mas? Gajah nih. Oh, nurunin bola ya. Nurunin bola nih, guys. Ini dapet tiketnya dapet berapa tergantung nomor angka-angka yang ada di situ. Bolanya jatuh ke nomor berapa. Nah, ini asik juga sih mainnya nih, guys. Susah-susah gampang gitu sih kalau yang ini. Kakak, kamu joget? Gak ditemenin mama nih. Ya, kakak sendiri dong jogetnya, masa mama nemenin? Kan kakak yang jago joget. Kakak malu banyak orang. Masa sih, Kak? Biasa juga berani kok. Nah, ini kita main elephant yang ini, Pak. Oh, ini elephant. Tadi apa? Tadi bukan elephant, tadi telur. Nah, masuk bola di sini. Ini lebih enak lagi nih, guys. Ya, senang banget nih main elephant ini nih. Iya ya. Karena mama mendapatkan misteri tiket. Senang banget mama dapat misteri tiket sampai 2 kali. Yeay. Ini seru banget nih, guys. Recommended banget deh nih. Main bersama anak kita. Nah, ini sih pencetan pakai itu ya. Pakai palu ya tuh, Pak, ya maksudnya. Nah, ini adalah caranya memasukkan tiket nilainya itu ke dalam kartu kita. Ngitung poin. Ya, buat ngitung poinnya berapa? Langsung wah, otomatis. 960. Tuh, guys, 960 lumayan lah ya sebagai pemula nih kita nih. Kita jarang-jarang lo main time zone ini, mau nyoba-nyoba doang. Tukar sini aja. Oke, tuker nih. Kakak mau milih apa ya? Oh, kakak milih dompet. Yang lagi marah. Hah? Yang lagi marah. Oh, dompet yang lagi marah warna merah ya, Kak? Iya. Oke. Terus milih apa lagi, Kak? Ini hadiah-hadiahnya nih, guys, ya. Tergantung berapa poin. Nah, ini kagelnya lagi nih, ya. Nah, guys, jadi yang unik di Marco City ini yang baru buka di tahun 2022 ini, selain permainan time zone yang tadi yang udah biasa ya ada di semua mall. Nah, di sini juga udah dibuka playgroundnya. Hore! Dokter-dokteran. Nah, ini sekarang kakak mau nyoba main di hospital jadi dokter ya, Kak, ya? Iya, kakak seneng banget jadi dokter. Kakak cita-citanya mau jadi apa sih? Dokter. Wow, dosa. Amin. Terus astronot. Wow, amin. Banyak ya, Kak? Lo periksa tuh, Kak. Bagi. Ibunya sakit apa sih? Periksa dulu. Periksa dulu, kakak pakai stetoskopnya. Babu. Itu dipakai, Kak. Kan gak bisa tahu. Ibu Hajah, dokter ya. Oh ya, sakit apa? Sehat apa sakit tuh? Sakit. Wow, Barbie-nya sakit apa? Gak tahu. Nggak tahu sih, dokternya. Ah, dokternya tahu dong sakit apa. Nggak tahu obatnya apa. Wow, kita main di body shop. Oke, sekarang nih kakak main mandi bola.
Kakak Ines ini senangnya ya kalau mandi beneran aja pakai nyuciin bola ya kayak sehari-hari ya. Siapa nih? Nah, ini Kakak menjadi pembuat roti. Nah, ini suasananya ya, guys. Nah, ini Kakak ketemu nih temannya Kakak ya. Sepantaran nih Kakak nih. Foto dari Pizza Hut Kakak sekolah. Ini Kakak bikin pizza orang jadi pinter Kakak. Itu adanya bikin telurnya lama. Iya. Namanya juga cowok. Bikin tomat. Nah, bikin tomat nih. Oh, Kakak motong tomat ya. Oke, oh pizzanya dipotong sama temennya Kakak tuh. Siapa namanya? Bintang ya, nama temennya Kakak. Iya, baru ketemu nih guys. Kakak nyari mel yang bisa dipotong loh. Iya. Tuh, buah-buahan dipotong ya pakai pisau ya Kakak ya, belajar motong ya. Iya. Nah, saatnya nih, mandi bola. Wah, Kakak sekarang mau main apa nih? Mandi bola. Bukanlah. Naik prosotan. Mau naik tangga, mau ngapain nih Kakak ya? Naik prosotan. Oh, mau naik prosotan. Eh guys, Kakak berani loh. Oke dong. Kakak kelihatan nih. Kita naik ke sebelah situ. Wow. Iya, berani enggak nih guys? Berani enggak nih guys? Berani. Berani. Cakep. Padahal waktu itu Kakak masih takut loh. Iya, sekarang Kakak berani ya. Sebelah kanan. Angkat tangan ya. Iya. Angkat tangan, Kak. Angkat tangan. Yeay. Lagi. Jatuh adanya ya. Ya ampun, Kakak menang adanya kalah. Adanya kelamaan. Jengkal. Kejengkal itu. Itu berdua. Wah. Licin ya kayaknya ya. Iya. Sekarang naik yang melingkar Kak. Iya. Wah, Kakak hebat juga nih berani naik yang melingkar. Iya. Berkelok-kelok naik tangganya aja hebat nih Kakak nih. Iya dong. Kakak nggak takut kan nih naik tangganya melingkar juga nih Kak? Enggak. Wow. Berani Kak. Mantap ya. Kalau prosotannya takut. Takut ya, tapi Kakak berani mencoba loh. Itu udah hebat duluan juga loh Kak. Iya. Kak punya pantat. Ayo Kak. Ayo Kak. Prosot. Itu dia tuh. Tuh. Wow. Nyangkut di dalam. Ini kan videonya ya guys. Oke guys, sekian ya review dari kita mengenai video di Time Zone Margo City terbaru tahun 2022 ini. Semoga kalian suka ya. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, comment, and share dan bunyikan loncengnya ya guys. Dan serta follow Instagram kami di @edivayunda_official. Nantikan video kita berikutnya. Bye-bye.